Waalaikumsalam, Bang Kumis berbagi. Saya selalu untuk Basarnas, Provinsi Banten, dan juga ada Pak Danlanal di sini, Pak Dandim. Ini juga di 4R juga ada, semua yang diwakili oleh Pak Saidin. Ya, Pak Kapolres diwakili, 320 juga ada. Semuanya sukses, terima kasih atas acara hari ini. Halo, saya Sito, Humas Basarnas Banten. Terima kasih untuk Bang Kumis berbagi. Jangan lupa ya, like and subscribe di YouTube-nya Bang Kumis berbagi. Ditanya kuat dan tual. Terima kasih. Halo pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis berbagi edisi 16 Maret 2021. Allah Yang Maha Esa, kita hari ini bisa berkumpul hadir dan khusus tentunya penghargaan yang tinggi dari Ibu Bupati bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, Bang Kumis. Semua ya. Dengan kekompakan dari Polri, TNI, dari Basarnas, nampaknya hadir di pelaksanaan pada hari ini. Untuk itu sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang, semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Subscribe. Bupati Pandeglang Haja Irna Narulita turut hadir dan membuka acara pelatihan Water Rescue tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Basarnas Banten, bertempat di Hotel Coconut Island, Carita Pandeglang. Dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari instansi Polri, TNI dan sipil, dan beberapa komponen yang terlibat dalam penanganan bencana di Provinsi Banten. Sebanyak 25 peserta ikut dalam acara ini. Kita hari ini bisa berkumpul hadir dan khusus tentunya penghargaan yang tinggi dari Ibu Bupati bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini tentunya akan menjadi nilai tambah supporting yang tentunya akan menjadi penyemangat untuk para peserta dalam kegiatan pelatihan motor rescue angkatan ketiga. Yang terdepan adalah para potensi SAR, ya, baik dari unsur TNI, Polri, ya, kemudian instansi pemerintah yang lainnya, ya, dan juga swasta. Nah, ini turut semua yang mempunyai satu visi, ya, satu jiwa adalah untuk kemanusiaan. Nah, ini Pandeglang sekaligus membuka acara pelatihan water rescue angkatan ketiga Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten tahun 2021 secara resmi dan dilanjutkan menyematkan tanda peserta. Yang terhormat Ibu Haja Irna Narulita SEMM, kami persilahkan. Agar seluruh pelaku kegiatan pelatihan ini dapat memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka turut serta berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semoga niat baik kita semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan potensi SAR Water Rescue angkatan ketiga tahun 2021 secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samadram. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 16 Maret 2021, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsekal Madya TNI Hendri Alfiandi. Terima kasih. Oh,
umum betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan. Pemirsa, setelah acara demi acara kita ikutin bersama, ini Bang Kepes Berbaya akan mencoba menggali informasi dari Ibu Bupati Pandeglang, Hajah Irna Narita. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu. Salam, Bang Kepes Berbagi. Ibu, minta tanggapannya tentang acara pada siang hari ini yang dilakukan oleh Basarnas Banten. Karena Pandeglang sendiri, potensi untuk bencana memang sangat besar. Dan tanggapan Ibu sebagai Bupati bagaimana, Bu? Iya. Saya bersyukur dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia melalui perwakilan di Provinsi Banten, Pak Zainal sebagai kepalanya. Dan hari ini anak-anak kami tidak hanya diberikan pelatihan untuk kesiapsiagaan diri sendiri, tetapi juga bisa menolong orang lain dan bisa mengevakuasi apabila terjadi musibah ataupun bencana. Tetap bersyukur, Pandeglang memang daerah rawan bencana. Dengan begitu Allah berikan kemudahan dijauhkan dari musibah, tetapi kesiapsiagaan harus dimiliki skillnya dan hari ini dilatih oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan hari ini Provinsi Banten. Dan potensi-potensi daripada SAR ini adalah TNI, Polri dan juga organisasi yang ada. Tagana, BPBD dan bahkan ke depannya apabila kami punya anggaran, kami berkoordinasi, berkolaborasi untuk bisa memanggil beliau-beliau ini sebagai instrukturnya, pemberi materinya untuk anak-anak kami juga pramuka, PMI dan lain sebagainya untuk dilatih. Agar terjadi suatu hari kita sudah siap, siap mental, siap fisik dan siap keahlian kita untuk bisa menolong diri dan menolong orang lain pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Sukses selalu untuk Basarnas Provinsi Banten dan juga ada Pak Danlanal di sini, Pak Dandim. Ini juga di 4R juga ada semua yang diwakili oleh Pak Saidin, ya, Pak Kapolres diwakili 320 juga ada. Semuanya sukses, terima kasih atas acara hari ini. Ya, itulah bincang-bincang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bang Kung. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan acara pelatihan Water Rescue tahun 2021 bersama Basarnas Banten bekerjasama dengan channel Bang Kumis Berbagi. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.